Personal things yang malam hari ini dibawa saya. Kitab. Bukan ya? Oh, kira kitab. Ini buku. Saya biasa nulis semua di sini dari coretan-coretan lirik, enggak ada arahnya. Utang-utang sampai ya. Catatan keuangan. Jangan dibaca boleh yang ini, boleh. Yang ini, yang ini. Ya, ini. Tidak bisa dilihat mungkin. Jadi hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang ditulis. Ini kalau di dunia IT ini encrypted ya. Ya. Encrypted. Dan aku malas, decryptnya malas. Ya. Jadi ini yang sering saya bawa. Oh. Kalau saya biasanya, bukan. Ini punya orang. Saya biasa bawa ini. WiFi. Ya. Oh, ini bukan HP. Ini WiFi. Halo. Bukan, ini WiFi mungkin. Ya, ya, ya. Lebih karena ini ya. Pekerjaannya memang di luar the rain itu memang berkaitan dengan IT, jadi mana-mana ya paling enggak tetap masih bisa ngerjain sesuatu lah. Kalau saya biasanya bawa ini mainan analog ya, Rubik ini. Jadi analognya. Ayo. Pernah jadi enggak? Ayo. Ya, pernah. Sini. Ayo. Jangan. Ya udah kita enggak usah bimbingan, kita ngeliat kamu main. Mainan analog yang asik pokoknya. Beneran? Iya. Wah, ini susah nih, gak apa-apa. Rubiknya dirusakin ipul di Music Everywhere. Kamu nyantau WiFi boleh? Ini mereka berantem. Ini lagi pura-pura cool.
Ntar benerin sih. Jadi dulu suka puzzle gitu, yang pokoknya analog-analog lah. Nggak, jarang main apa game yang di komputer atau yang di HP gitu. Iwan. Iwan, ini Iwan. Ini pembantu apa ini? Personal thing saya pakai ini ada kalung. Jadinya hadiah dari saya dari zaman belum nikah sampai sekarang masih ada. Oh. Asik ya. Kita enggak pernah tahu loh. Kita enggak pernah tahu. Loh. Jadi mahal. Personal thing yang hari ini aku bawa ini adalah satu gelang ya. Ini orang suka nyebutnya namanya ini Lucky Charm bracelet. Ini aku dapat dari salah satu fan aku juga. Dia adalah orang Malaysia dan aku seneng banget sama Lucky Charm bracelet ini karena di sini pendentnya gitulah kira-kira. Dan ini semua adalah benda-benda yang mewakili aku gitu. Ini di sini ada ini gitar. Jadi fan aku ini memang dia tahu banget aku senang sekali main gitar walaupun enggak begitu bisa. Terus ini adalah sepatu, aku enggak boleh nyebut merek ya, ya pokoknya sepatu ini deh. Dan ini persis seperti apa yang aku pakai hari ini karena memang ini adalah salah satu brand favorit aku. Kemudian ini ada mic. Ah, lucu ya, mic-nya kecil. Terus ini adalah foundation mask ya, aku bilangnya topeng yang suka dipakai kalau lagi Mardi Gras atau apalah gitu di luar. Karena ada salah satu tato di badan aku yang gambarnya adalah cewek pakai mask ini. Kemudian ini ada kaset, karena aku adalah pengkoleksi kaset dari zaman dulu. Dan aku senang banget segala sesuatu yang berbentuk kaset, gambar kaset apapun gitu. Kemudian ini ada kunci. Ini adalah bentuk kunci yang dulu aku punya kalung yang persis banget kayak gini, pendennya kayak gini, tapi sekarang kalungnya udah hilang. Tapi fan aku tuh tahu banget aku senang sekali sama kalung aku itu. Dan yang terakhir yang bagi aku paling personal itu adalah ini ada satu koin yang ada tulisannya karma. Untuk aku pribadi ini sangat-sangat berarti gitu, dan aku benar-benar ngejaga luar biasa, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Dan kayaknya ini salah satu pemberian fan yang paling unik ya untuk aku. Personal thing saya adalah nih dompet ini. Dompet yang dia ini selalu ada di mana-mana. Maksudnya aku kalau pergi ke sini ganti tas, dia nggak pernah ganti, selalu ada. Isinya adalah sebagai kaum anak muda yang tidak pernah ketinggalan power bank. Isinya tuh adalah power bank, terus kabel charger, sama headset. Isinya tuh cuma 3 ini. Jadi kemana-mana kalau butuh ngecas, terus ini tuh pasti dipakai buat ngulik gitu, buat ngapalin lagu. Jadi 3 benda ini kemana-mana pasti ada.